Assalamualaikum. Sahabat-sahabat sekalian, hari ni aku nak share satu benda yang aku rasa korang pun tercari-cari. Ni ada satu masalah van ni. Van ni customer aku ni baru beli dia nak buat van ni untuk dijual balik. Jadi datanglah van ni ke bengkel dalam keadaan towing. Dia cakap van ni lama sadai. Okay. Aku dah hidupkan dah van ni. Lepas aku dah hidupkan, aku cakap dah siap. Dia pun ambil. Lepas dia ambil, dia jalan. Dia duduk di Meru. Dia jalan sampai tol Jalan Duta, pendakian tu. Van ni buat masalah. Van ni sadai. Dia pun cakap dengan aku, bang, van sadai, tak ada power nak naik bukit. Okey. Aku pun buat check. Towing balik ke bengkel. Ni aku cerita benda benar. Ini bukan cerita reka-reka. Boleh PM owner van ni. Owner ni nama Fuan Okey. Lepas tu, aku pun test balik. Sampai dekat bengkel, aku start van ni elok je hidup. Lepas elok hidup, aku pun test. Kononnya, aku nak carilah bukti kenapa dia jadi macam tu. Lepas tu aku test lebih kurang perjalanan aku 10 km, dia sadai bos. Dia mati balik. Memang aku berkicap. Aku faham perasaan korang mana van-van korang sadai tengah jalan. Okay? Lepas tu bila aku buat check, minyak tak ada dalam lubang karburetor ni. Karburetor ni ada cermin, okay? Cermin ni untuk kita boleh tengok minyak naik ataupun ada minyak ke tak ni. Cermin. Sedangkan aku dah servis dah karburetor ni. Dan dah cun. Jadi lepas tu, langkah berikut apa aku buat? Aku buka pipe ni. Pipe ni sepatutnya dekat sini, okay? Aku memang sebelum ni pipe ni kat sini lah. Aku pun buka pipe ni. Aku start. Minyak pancut. Tapi kenapa minyak tak masuk ke dalam ni? Okey, hari ni aku nak cerita dengan korang. Ini sebab pengalaman dan apa yang aku ada. Sebenarnya apa yang berlaku, tangki ni kotor. Kadang-kadang kita beli van, tangki dia kotor, kita tak tahu. Jadi si pembeli ni datang sebelum ni pakai tangki ni. Dia sedut minyak daripada sini, dia masukkanlah ke karburetor. Sampai aku sound kat dia, ini tangki racing ke apa kan? Ke tangki racing yang pakai untuk kebulannya? Aku sound saja buat gelak. Jadi ceritanya bos, macam mana kita nak tahu? Kita turun minyak dalam tangki. Minyak ni kita tengok Ada serbuk ajak. Dalam tangki ni, minyak yang kita turun daripada tangki ni memang ada serbuk. Jadi apa yang berlaku? Serbuk tadi dah sumbatkan balik karburetor. Dia dah sumbatkan balik di dalam ni. Kalau dekat pelampung, kalau korang perasan dekat jarum tu, ada satu penapis petrol. Jadi lubang tu dah tersumbat. Okey, kalau berlaku benda macam ni, macam mana kita nak jalan juga ni? Contohlah korang sadai tengah malam, tiba-tiba tak boleh nak jalan dah. Apa nak buat? Pipe ni asalnya dekat sini, okey. Pipe ni aku pindahkan ke pipe yang ni supaya van boleh jalan. Memang boleh jalan. Pipe ni asalnya adalah masuk dekat sini. Ini tempat ada pelampung. Aku pindahkan je pipe ni ke sini. Start. Tapi masalah van akan overflow. Tak apa. Janji kita boleh sampai kat tujuan kita. Jadi kat sini aku share satu tutorial lagi. Apa yang perlu korang buat kalau korang mengalami situasi yang sama. Dan apa pula jalan penyelesaiannya? Okey. Jalan penyelesaiannya, karburetor kena buka balik. Kena tukar filter yang dekat sini. Lepas tu satu lagi apa pula nak buat? Nanti ni dah settle. Ini pindah balik ke tempat asal Kalau dekat sini kan nanti tak boleh ni. Overflow. Dia tempat asal dekat sini. Okey, jalan penyelesaian dia yang tadi yang pertama. Yang kedua, turun minyak dalam tangki. Kalau boleh turun tangki tu sekali. Check tangki tu ada karat ke tak. Kalau tak ada karat, just tukar je minyak tu. Lepas tu penapis petrol wajib korang tukar. Ni aku nak tunjuk korang macam mana rupa penapis petrol tu. Okey, sob tunjuk mana? Yang pelampung tadi. Ini cuma dengan filter dia. Ni jarum dia. Tu filter dia. Cucuk. Pasang. Ni aku nak jelaskan korang Dia duduk dekat mana ni? Dia duduk kat sini. Okey, pasang. Duduk kat sini. Duduk kat sini. Minyak masuk kat sini. Jadi penapis tadi dah penuh tai minyak ataupun serbuk-serbuk karat.
Jadi ni sedikit perkongsian lagi aku share, mana kau tahu dapat pengalaman macam ni. Kau orang bolehlah DIY sendiri. Okey? Harap yang aku share ni bermanfaat. Jadi boleh bantu kau orang kalau dapat, kalau kena masalah macam ni. Okey. Akibat minyak yang kotor macam ni, tengok ni nampak ni. Kita turun minyak dalam tangki jadi macam tu. Ni yang buat karburetor sumbat ni. Jadi akibat dia tukar dua kali penapis petrol.